Halo teman-teman, balik lagi di Max New Channel. Di video ini saya mau kasih tahu gimana caranya hapus objek yang mengganggu di foto pakai aplikasi Epic. Nah, pasti teman-teman pernah ya ambil foto tapi ada objek yang ganggu, yang sengaja yang nggak sengaja keambil, dan teman-teman bingung nih cara hapus orang atau mungkin benda tersebut dari foto gimana. Nah, kalian sebenarnya bisa pakai aplikasi Epic dan caranya juga gampang banget. Ini saya mau nyontohin. Misalnya saya mau hapus ini nih, di meja ini kan ada kayak gambar QR code, saya mau hapus. Jadi caranya teman-teman tinggal pergi aja ke menu tools atau alat ya, terus pilih yang remove atau hapus. Nah, ini diklik aja. Nah, dia biasanya bakal muter gini dulu. Terus yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya itu atur aja size atau ukuran brush untuk menghapusnya. Ini bisa lihat ya hasil lingkaran ini. Terus bisa di zoom in aja, misalkan saya mau hapus bagian ini, tinggal digeser seperti ini. Nah, nanti yang tersebut yang ganggu bakalan hilang ya. Kalau misalkan masih belum rapi bisa dilakukan lagi ya, tinggal hapus ya. Nah, si QR code-nya kan asalnya ada, sekarang jadi hilang ya. Bisa dilihat sekarang si QR code-nya udah hilang. Bisa juga dilakukan lagi untuk hapus objek ganggu lainnya. Nah, kalau udah tinggal klik aja icon checklist. Oke, itu dia gimana caranya hapus objek yang ngeganggu di foto. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bisa dilihat.